Jom boleh jual. Mari. Tanah dengan dalam botol aku. Mari. Ambil kemana. Bisa jauh, sekarang, tak apa, tak apa. Pihak berkuasa, PBT dan kerajaan sudah sepatutnya menggubal akta sitaan terhadap warga asing yang berniaga di dalam negara kita yang tercinta ini. Bagi warga asing, sitaan perniagaan mereka bukanlah isu besar sangat bagi mereka. 2-3 hari selepas sitaan nanti, diorang akan berniaga semula selepas membayar denda. Jadi, untuk apa disita jika isu ini tidak boleh diselesaikan? Contoh pembongkaran terkini oleh tim Seplas Ustaz Sofian mengenai kedai warga asing yang telah disita oleh PBT di Juru Pulau Pinang. Walaupun masih di dalam sitaan dan kedai mereka telah disil dengan tip kuning, kerana itu bukan isu besar bagi mereka. Mereka tetap berniaga seperti biasa. Cuma, lihat tu pelanggan-pelanggan Bangla dan Rohingya baru saja selepas membeli barang di kedai yang telah disita tersebut. Arak haram pun mereka jual. Walaupun pintu hadapan telah disil, tetapi pintu belakang mereka boleh berniaga seperti biasa. Pihak berkuasa kita lemah, warga asing boleh buat sesuka hati mereka. Dari Taman Pelangi Juruhan, kedai ini adalah kedai yang telah disita oleh Majlis Bandaraya Seberang Perai. Tengok daripada sita, 29 hari bulan 8 2023 memang dah kena sita. Kedai ini dah sita dah. Okey. Tapi saya nak bagi tahu ni barang-barang ni semua depa beli daripada kedai ini. Macam mana kedai ini dah disita, dia beli dalam kedai ini. Berniaga pun secara haram, pendatang haram, selepas dah disita, kerajaan dah mai sita, pun dia orang masih boleh berniaga. Bermana semasa dia orang buka perniagaan pun dia orang tak ikut undang-undang, dia orang lawan undang-undang, dia tak heran dengan undang-undang, dan setelah kena sita pun dia masih tak heran dengan undang-undang Malaysia. Masih lagi dia jual barang, tuan-tuan. Masih. Dia orang beli sini, kan? Betul tak, tuan? Semua ni. Dia orang beli di sini. Tengok. Botol-botol arak ni pun semua dia orang jual. Ini minuman keras. Seluduk. Barang-barang seluduk. Custom mesti mai. Bukan setakat bandaraya. Kalau kita setakat sita saja, memang dia orang ni tak akan dengar langsung. Dia tak akan ikut. Sita dia orang tak, dia tak peduli. Kita sita pun dia orang boleh berniaga. Ini bukti dia orang berniaga. Ini barang-barang seluduk. Arak semua tiruan dia. Ambil gambar. Mari kita tengok macam mana dia tipu Majlis Bandaraya. Dia orang boleh jual. Mari. Tanah dengan dalam botol aku. Mari. Ambil gambar. Bisa jauh. Sekarang tak apa-apa. Jadi, dengan botol arak mana dah? Botol arak lah. Bukti ya. Ah, panggil Mai. Panggil dia bawa bang Mai. Panggil sini, nampak? Kita sita pintu depan, depa Mai pintu belakang, depa buka barang, depa jual kat sini. Apa ada manfaat sita? Adakah undang-undang negara kita ini? Kerajaan tempatan, ahli majlis, bandaraya, semua ditipu. Baik, beli sini kan? Dia beli sini. Beli sini ya. You beli sini ya. Dia beli sini. Apa sita pintu depan? Siapa nak beli pintu belakang? Yang penting, bukan kedai ini boleh berniaga atau tak boleh berniaga. Bukan kedai ini buka ataupun tutup. Yang penting, apa sita sekalipun, dia masih lagi boleh jual. Dia masih lagi ada customer. Apa yang perlu kerajaan buat? Apa main sekali lagi? Apa main rampas semua barang-barang dalam ni? Apa tutup tahu? Baru dia tak boleh berniaga. Setakat sita, pendatang haram warga asing ni dia takkan berdiri. Okey, kita dah hantar mesej. Terima kasih, Abang. Betul, you beli sini ya? Betul. Kau beli tempat lain ke? Sini ya, betul lah. Kepada Bangladesh, pada Nepal, semua dia orang main beli sini. Tauke ni pergi mana? Majikan ni pergi mana? Tuan kedai ni pergi mana? Sudah lari. Betul? Beras satu beg berapa? RM28 dia orang jual satu beg beras. Okey? Jom, terima kasih ya. Terima kasih ya.